Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sumber terlatani semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel video sumber terlatani. Kali ini kami akan mengulas sedikit tentang peternakan domba teksel atau marino dengan kandang sederhana, sahabat. Ini kandangnya cukup sederhana, sangat-sangat sederhana, tapi jangan salah, ini sudah menghasilkan berjuta-juta, sahabat. Jadi tidak perlu mewah, yang penting kan kondisi ternaknya bagus, baik, sehat, kayak begitu. Ya, kandangnya seperti ini, sederhana, malah dicampur dengan domba lokal di dalam itu. Istilahnya kalau di sini domba bedus, sahabat. Kami ada di Desa Kembang, Kecamatan Logosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Nah, itu pakannya cukup pahan pakan nano ya, rumput lapangan ya. Rumput bawah kandangnya seperti ini, cukup minimalis, jadi cukup sederhana lah, tidak perlu kandang terlalu bagus, yang penting perawatannya maksimal saja. Keren ini. Ini di kandang milik Mas Nuril, sobat. Malah gentengnya pakai genteng bekas itu kan, kumpul sama kandang ayam. Tapi hasilnya luar biasa itu, sobat. Tuh ginok-ginok dombanya. Ini cara perawatannya sederhana, cuma dikasih pakan dua kali, sobat. Pagi dan sore hari, pakan alami tanpa comboran, tanpa konsentrat, tapi hasilnya keren, sahabat. Thank you.